Polisi dari Polres Prabumulih memeriksa keamanan 12 gereja yang tersebar di kota tersebut. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres setempat menyiapkan 72 personil polisi dan mendirikan 4 pos pengamanan. Titik rawan yang menjadi perhatian khusus adalah gereja Ukumene di depan Komplek Pertamina. Tak hanya pengamanan gereja, polisi juga memeriksa harga-harga kebutuhan dengan membentuk Satgas Pangan. Untuk situasi dan kondisi Prabumulih, wilayah khususnya Polres Prabumulih, untuk sementara ini masih kondusif. Apalagi ini terkait pangan ya, ini menjadi atensi. Alhamdulillah untuk wilayah Prabumulih masih harga itu masih stabil. Untuk sementara ini kita masih menunggu laporan dari intelijen ya, Kirka Intelijen itu bagaimana. Kalau memang sudah ada laporannya, kita baru bisa mengambil langkah-langkah. Cuma untuk sementara ini, insya Allah, dan mohon doanya untuk Prabumulih masih kondusif. Amrizanur Satria, Kompas TV, Prabumulih, Sumatera Selatan.